بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم القيامه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhatul iman, sadarku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang menganugerahkan kepada kita nikmat iman, walaupun dalam kondisi kondisi pandemi seperti ini walillahilhamdu wal mungkin ada di antara kita yang kehilangan sebagian dari anggota keluarganya atau ditimpa ujian dan musibah dengan beragam ujian entah itu harta dan yang lainnya tapi selama ujian itu bukanlah ujian agama yaitu kehilangan iman maka ujian itulah ujian yang ringan dan tidaklah seorang muslim dan mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya kecuali semua ujian itu adalah tambahan kenikmatan tambahan derajat dan kedudukan hamba-hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita adalah untuk mengenal salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang ulama salaf terdahulu Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau wafat di tahun 329 Hijriah. Artinya wafat 329 Hijriah 100 tahun lebih dari masa kita saat ini. Dan buku ini menjelaskan sesuai dengan namanya Syarh Sunnah adalah menjelaskan tentang aqidah. Ya, kenapa para ulama salaf menyebut as sunnah itu aqidah? Nanti insya Allah kita akan membahasnya. Saudara, rahimakumullah Kenapa kita mengkaji buku ini? Karena kita mengetahui bahwa semakin berakhirnya zaman dan waktu, Islam itu dilihat dan dipandang oleh penganutnya dengan semakin semakin banyak ragam dan warnanya. Semakin banyak orang memiliki corak beragam sehingga membuat manusia itu bingung mana Islam yang benar dan di dalam kondisi yang seperti ini tidak ada cara lain kecuali dengan merujuk kembali kepada generasi-generasi terbaik kembali kepada manusia-manusia terbaik yang direkomendasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan yang lainnya khairun nasi karni, thumma alladhina thumma alladhina sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabatnya. Tidak ada seorang muslim yang Islamnya setidaknya sama dengan Islamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Sama saja mustahil Apalagi lebih baik Tidak akan mungkin ada seseorang Yang bisa menyamai derajat sahabat yang paling rendah di antara derajat para sahabat ya terbaiknya seorang muslim dibandingkan dengan yang paling rendahnya sahabat masih lebih mulia sahabat karena momentum mereka berjumpa melihat nabi mendengar langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan mereka menerima ilmu langsung dari Rasulullah SAW seperti kata Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah sejenaknya duduknya sahabat dengan Rasulullah SAW sesaat mereka duduk dengan Nabi SAW lebih baik ketimbang kita belajar agama 50 tahun ya lebih baik dari kita belajar agama 50 tahun bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mereka ini mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama beliau, berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka mengorbankan harta, nyawa, keluarga untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebagian orang yang murtad yang menyatakan murtadnya tidak mau beriman. Namun mereka tetap istiqamah di atas agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dengan tegak dengan tegar membela agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang dikenal lemah lembut mudah menangis sehingga ketika di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu memerintahkan Mur Abu Bakar perintahkan Abu Bakar untuk menjadi penggantiku imam salat Itu Nabi Abu Bakar as menjadi pengganti imam salat bagi umat Islam sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 hari. 10 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Abu Bakar yang naik menjadi imam pengganti beliau istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu anha putri Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah ayahku baka suka menangis orangnya lemah lembut orangnya sangat lembut Udah menangis jika dia yang menggantikan engkau sebagai imam maka takutnya jamaah tidak mendengar bacaan Qurannya sebaiknya Umar saja Umar suaranya lantang namun Nabi Muhammad SAW tidak mau nah, Abu Bakar Aisyah radhiyallahu anha tidak cukup sampai di sana dia kemudian mendatangi Hafsah, putri Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, menyampaikan gagasan ini. Wahai Hafsah, sampaikan kepada Rasulullah SAW supaya jangan Abu Bakar, Umar saja ayahmu yang jadi imam, ayahmu yang jadi imam. Karena dengan alasan ini Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan agar sebaiknya Umar jangan Abu Bakar. Namun ketika disampaikan kepada Nabi Nabi SAW bersabda Ya ballahu illa Abu Bakar Allah tidak mau yang lain Allah maunya Abu Bakar Ini oleh karena itu sebagian para ulama ahlu sunnah wal jamaah Menegaskan diantara antara kelompok ahlu sunnah Para ulama salaf terdahulu menyebutkan bahwa Khilafah atau kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Alaihi SAW Karena beberapa riwayat ini Dan juga tidak ada sahabat yang derajatnya seperti Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam. Karena itu Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan, maka beliau menjadi suri tauladan bagi setiap laki-laki muslim sesudah beliau. Maka siapapun yang masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Bisa kebayang? Tidak ada seorang pun yang lebih mulia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Bakar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dengan derajat yang hasan, tidaklah matahari terbit menyinari manusia lebih baik setelah para nabi melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah generasi para nabi dan para rasul. Sesudahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai juga Umar bin Khattab sampai mengatakan Andai kata iman seluruh umat Islam ditimbang, semua imannya dikumpulkan semuanya ditaruh di satu anak timbangan dan imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan, imannya Abu Bakar lebih berat daripada imannya seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah. Tidak sebanding para sahabat, ya, belum lagi perjuangan mereka. Ini saya menyebutkan yang paling agungnya, paling mulianya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an dan tidak kalah dengan Ansar sahabat Ansar yang sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cinta kepada Ansar bagian dari iman, benci kepada Ansar bagian dari kemunafikan. Dalam Sahih Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Hubul Ansari minal iman, wa bughdul Ansari min nifaq." Cinta kepada sahabat Ansar bagian dari keimanan dan benci kepada mereka bagian dari kemunafikan. Karena mereka yang ucapan cintanya ini bukan hanya sekedar di lisan, iman. Mungkin kita cinta kepada Nabi SAW hanya seremonial saja ya demonstrasi paling top ya paling hebat mungkin demo embargo produk Perancis sampai segitunya tapi ketika kita diminta untuk mengorbankan nyawa subhanallah terlalu jauh terlalu jauh ya para sahabat antum membaca sejarahnya bagaimana Abu Bakar bagaimana Umar sekali waktu beliau berkeinginan untuk bisa mengalahkan Abu Bakar sekali waktu saja maka ketika nabi menawarkan ada panggilan untuk jihad fisabilillah dan umat Islam diminta untuk bersedekah di jalan Allah kata Abu, kata Umar ini kesempatanku untuk mengalahkan Abu Bakar maka aku keluar dengan membawa separuh dari hartaku 50% dari total harta yang dimilikinya kemudian dibawa kepada nabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Umar Umar berkata mithlahu ya Rasulullah sebesar itu juga jadi ada uang satu miliar 500 juta jadi sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kita berapa pendapatan kita setiap bulan berapa yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jika kita mau bersedekah mungkin kita cari yang paling dalam dari saku kita lembaran yang paling kusut ya ketika kita diminta berkorban demi Allah Subhanahu wa ta'ala subhanallah terlalu jauh terlalu jauh Kemudian tidak lama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu datang dan ketika datang membawa hartanya Nabi saw bertanya maaf kait ahli apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar kata Abu Bakar radhiyallahu an Allah wa Rasulah aku tinggalkan hanya Allah dan Rasulnya tidak disisakan apapun semuanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala al iman rahimani wa rahimakumullah Suhaib ar Rumi Suhaib ar Rumi Salah seorang sahabat yang masuk Islam di antara kalangan muhajirin yang tinggal di Kota Mekah, beliau berasal dari Romawi namun tinggal di Kota Mekah maka disebut dengan Ar-Rumi. tapi aslinya orang Arab, cuman besar di Romawi dan kemudian dia tinggal di Kota Mekah. Hijrah ke Mekah, fakir miskin tidak punya apa-apa, kemudian ketika beliau dengan berusaha, bisnis dan lain sebagainya menjadi orang yang kaya, dan kemudian beliau memeluk Islam setelah beliau radhiyallahu anhu memeluk Islam, beliau menjadi penopang dan pendokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk hijrah maka berangkatlah dia hijrah. Hartanya banyak. Namun dia titipkan ke beberapa orang. Kemudian beliau hijrah. Dan Suhaib seorang sahabat yang dikenal sebagai pemanah yang handal yang tidak pernah luput sasaran panah anak panahnya. Ketika dia diketahui bahwa Suhaib hijrah, maka dikejarlah oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika dia dikepung Suhaib mengeluarkan beberapa busur anak panahnya dan dia mengatakan bahwa kalian tahu bagaimana saya dengan anak panahku ini. Tidak akan ada di antara kalian yang bisa mendekat kepadaku sampai semua busur ini habis. Kata Suhaib, izinkan saya pergi ke Madinah. Namun orang-orang Mekah ini Quraisy mengatakan, ya Suhaib, dat kamu datang ke kota Mekah, fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Dan kemudian engkau di kota Mekah berusaha berbisnis dan memiliki harta yang banyak. Kemudian kata Suhaib, apa yang kalian minta? Kamu boleh pergi dengan asal semua hartamu kamu tinggalkan. Kata Suhaib benar, semua hartaku saya tinggalkan dan kamu akan membayarkan saya pergi hijrah kepada ke kota Madinah untuk menemui Nabi SAW. Iya, maka Suhaib pun memberitahu harta saya di fulan, harta saya di fulan, harta saya di semuanya ambil. Silahkan dia pergi dengan tangan kosong hanya datang dengan membawa dirinya saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu di kota Madinah akan tinggal di mana, makan apa. Yang penting ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda melihat melihat bayangan Suhaib dari jauh dan ketika menemui Nabi, Nabi tersenyum dan mengatakan Rabi halbay ya Suhaib, Rabi Halbayy ya Suhaib. Daganganmu sangat beruntung wahai Suhaib Daganganmu sangat beruntung Kau jual hartamu di jalan Allah Allah membelinya dengan sangat mahal Ini hikayat eh iman Zaman sekarang kita membacanya Subhanallah Ini di buku cerita-cerita lama ya Yang bagaimana kita mendapatkan 10 persennya saja Jangan semua hartanya 10 Ya Allah itu sudah terlalu Ini bicara harta Bagaimana dengan mengorbankan nyawanya Bagaimana dengan harus berhadapan dengan keluarganya? Antum bayangkan di perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya, sahabat muhajirin mereka asalnya dari mana? Maka mereka aslinya orang-orang Quraisy. Ketika di perang Badar siapa musuhnya? Quraisy. Keluarga mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, ayahnya, pamannya, saudara kandungnya, ya ini yang dihadapi oleh mereka. Mus'ab bin Umair, radhiyallahu an beliau di antara sahabat yang hijrah pertama kali ke kota Madinah dan di antara sahabat yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di kota Madinah sebelum kota Madinah menjadi tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika perang Badar ya Musab ini dari keluarga orang kaya di kota Mekah orang tuanya kaya dan dia terkenal sebagai pemuda yang cukup tampan sehingga nantinya ketika perang Uhud beliau terbunuh mati syahid karena tampannya dikira mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sangat tampan dikira mirip dengan Rasulullah sallallahu wasallam ketika Mus'ab bin Umair terbunuh yang membunuhnya mengatakan qataltu Muhammadan saya telah membunuh Muhammad saya telah membunuh Muhammad jadi dia mengira membunuh Muhammad sehingga membuat don sebagian dari kaum muslimin sampai mereka meletakkan senjata-senjata mereka dan mereka pergi pulang tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Mus'ab dengan dia beriman kepada Nabi SAW persaudaraan dia dengan saudara kandungnya tidak ada nilainya ketika saudara kandungnya itu kafir dan tidak beriman kepada Allah sehingga ketika saudara kandungnya menjadi tawanan umat Islam di perang badar Mus'ab radhiyallahu berkata kepada kaum muslimin yang menawannya untuk yang satu ini kamu harus minta tebusan yang banyak karena orang tuanya orang kaya ya siapa saudara kandungnya sendiri dia tidak melihat lagi saudara kandung karena saudara itu al-ukhuwah al-imaniyah. Saudara adalah saudara iman. Untuk ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita tidak ada artinya dibandingkan para sahabat. Dan juga pernah salah seorang ulama salaf terdahulu ditanya, mana yang lebih mulia antara Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an Salah seorang sahabat nabi Dengan khalifah Umar Ibn Abdul Aziz Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah Yang dikenal akan keadilannya Maka Dijawab oleh alim ini Bahwa debu yang diterbangkan oleh Kaki kudanya Muawiyah lebih mulia Ketimbang Umar bin Abdul Aziz Sedangkan kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Di antara khalifah Yang dikenal akan keadilannya yang dikenal akan kebijaksanaan beliau, kesolehan dan ketakwaan dan kesuhudannya. Tapi bagaimana dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an yang salah seorang pencatat wahyu Nabi saw. Sebagaimana dalam Sahih Muslim beliau adalah salah satu pencatat Al Quran yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu yang sering didoakan oleh Nabi SAW Allahu mahdi, Allahum mahdi biji, Allahumma ahdihi, Allahumma ja ahdi bihi Allahumma ja'luhu hadian mahdiya dan banyak doa Nabi SAW untuk Muawiyah ibn Abi Sufyan dan inilah kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memuji tentang mereka wal muhajirin wal ansar wal ladhina taba'uhum taba bi ihsan radhiyallahu anhum wa muhajirin dan ansar dan mereka yang mengikuti dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan akan hal ini. al iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Islamnya sahabat adalah standar kebenaran. Islamnya sahabat standar kebenaran di dalam memahami Islam yang mana yang benar. Karena mereka yang Bergaul dan beriman kepada Nabi SAW, bertemu dengan Nabi, melihat bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi SAW, dan melihat bagaimana Nabi SAW mempraktikkan ayat-ayat itu dan mengajarkan ayat-ayat tersebut. Ini Islam yang benar. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyampaikan terpecahnya umat ini menjadi pesekian puluh golongan yang banyak. Iftarakatil yahudu ila 70 firqah wa iftarakatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Penyebutan 70 sekian ini bukan berarti bahwa persis seperti itu. Ya, maksudnya adalah banyaknya perpecahan. Yahudi terpecah, banyak aliran. Nasrani terpecah banyak aliran Tapi umat Islam akan lebih banyak Daripada aliran-aliran yang ada di Yahudi dan Nasrani Ini menurut siapa yang menyampaikannya? Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu yang telah menyampaikan Kulluha finnar. Semuanya di neraka Semuanya di neraka Illa wahidah Satu saja yang selamat Siapa yang selamat? Ma'ana adahi al wa -ashabi. Yaitu yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku kata Nabi Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat beliau. Juga dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh ashabus Sunan. Juga disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Ketika Al-Irbat menyatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu waddi' Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati kami menjadi ketakutan dan air mata kami bercucuran dan kami pun berkata ya Rasulullah seakan-akan engkau ini sedang memberikan nasihat wasiat kepada orang yang akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya ausina fausina berikan wasiat untuk kami dan wasiat yang disampaikan oleh seseorang sebelum meninggalnya adalah wasiat yang paling berharga yang di yang menurut orang yang memberikan wasiat tersebut ya Jika Nabi SAW yang memberikan wasiat Maka wasiat beliau adalah wasiat yang paling berharga Yang harus kita pegang teguh sampai kita mati nanti Nabi SAW bersabda Uusikum bitakwallahi azza wa jal Wasam'i wa Aku wasiatkan kepada kalian Agar kalian bertakwa kepada Allah Agar kalian mendengar kepada pemimpin Dan taat kepada pemimpin Nabi SAW pertama mewasiatkan takwa Karena takwa ini adalah pegangan hidup Karena takwa ini adalah perisai sampai kita nanti bertemu Allah Subhanahu taala. Kita diperintahkan untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu bertakwalah Dipertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa diperintahkan dimanapun kita berada? Karena gampang untuk bertakwa di depan manusia, tapi tidak mudah ketika sendirian kita bertakwa. Karena itu diperintahkan oleh Nabi, bertakwalah azza wa Dan mendengar serta ta'at kepada pemimpin Wa abdun Walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak dari Afrika Kenapa Nabi SAW memberikan penegasan ta'at kepada pemimpin Walaupun kalian dipimpin oleh seorang pemimpin dari budak dari Afrika Al-Imam Nawawi dalam syarah muslim ketika menjelaskan hadis ini Beliau menyampaikan bahwa normalnya benarnya seorang budak tidak bisa jadi pemimpin. Mestinya pemimpin itu orang merdeka, bukan budak. Apalagi dari habasyah dari Afrika, ya yang harusnya seorang khalifah itu Quraisy. Sebagaimana banyak hadis-hadis mutawatir dari Nabi Muhammad, bahwa khalifah itu dari Quraisy, dari nasab yang terbaik. Namun jika ada seorang budak Kemudian dia duduk di sebuah jabatan pemerintahan, maka dia telah menduduki jabatan ini dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak baik ya mungkin dia dengan menipu mungkin dia dengan merampas dan yang lain sebagainya dalam kondisi yang seperti ini sekalipun kita harus taat kepada pemimpin itu dan mendengarnya tidak boleh memberontak ya sama wa ta'ah maksudnya tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah wa in abdun fa karena ini subhanallah wasiat ikhwatal iman jika dipegang teguh oleh setiap kaum muslimin setiap umat islam maka negara akan terjaga kemaslahatannya dan agama pun akan terjaga kemaslahatannya. Tidaklah rusaknya negara-negara yang mereka berani mengkudeta pemimpin-pemimpin mereka dan mereka tidak akan pernah mengalami masa di, di negara tersebut lebih baik daripada masa sebelum mereka mengkudeta pemimpinnya. Silahkan antum lihat bagaimana nasibnya Libya saat ini, bagaimana nasibnya Irak saat ini, bagaimana nasib banyak negara. Ya, yang dikatakan sebagai Arab Spring, Rabi'il Arabi, bagaimana nasib mereka? Jika ada kesempatan silahkan tanya kepada orang-orang ada di Suriah ya tanya kepada orang-orang Islam yang ada di Irak, tanya kepada orang-orang Islam yang ada di Libya, zamannya Muammar Gaddafi, zamannya Saddam Hussein, zamannya kalian sebelum memberontak kepada Bashar Assad, mana lebih baik ketimbang yang sekarang kalian jalani? Ya, tidak mendapatkan Masalah agama dan tidak mendapatkan masalah dunia. Allahul Musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah Oleh karena itu wasiat Nabi Di antara wasiatnya dengar dan taat kepada pemimpin Walaupun kamu dipimpin oleh pemimpin yang seperti ini. It, Seperti itu Fa innahu man minkum ba'di Fasayarah khtilafan kathira Kalian yang hidup sesudahku akan melihat banyak perselisihan Apa pesan Nabi ketika menghadapi banyaknya perselisihan itu Fa'alaikum bisunnatihi Wasunnatil khulafai rasyidina al-mahdiyina al min ba'di al Ikuti sunahku. Ikuti sunnah ur rasyidin sesudahku Siapa ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Nabi mengatakan apa yang dilakukan oleh ur rasyidin itu sunnah Ikuti sunnahku dan sunnah ur rasyidin Jadi ketika ada sebagian orang mengatakan Saya membuat-buat hal baru Dalilnya apa? Ini Abu Bakar berbuat seperti ini, Umar berbuat seperti itu, Uthman seperti ini dan lain sebagainya. Dengan dalil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kita katakan, ya akhi, Khulafaur Rasyidin berdasarkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi apa yang mereka perbuat bukanlah bir'ah tapi sunnah. Siapa yang bersabda? Nabi SAW sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Bahkan lebih dahsyat dari itu beliau bersabda selanjutnya Tamassaku biha Berpeganglah dengannya Tamassaku biha Berpeganglah dengannya Sedangkan Nabi menyebutkan dua hal Sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin Kenapa disebut biha? Bukan bihima Bihima artinya merujuk kepada dua Biha merujuk kepada satu Karena sunnah nabi dan sunnah para sahabat itu satu kesatuan Tidak bisa dipisahkan Mustahil para sahabat melakukan sesuatu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tidak dipraktekkan oleh para sahabat. Ini mustahil. Maka Nabi menganggapnya satu. Tamassaku biha. Wa alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu. Apa maksudnya? Pegang teguh. Karena ini mudah lepas Apalagi di akhir zaman Banyak fitnah, banyak ujian, banyak godaan Banyak yang memalingkan seseorang Dari sunnah Nabi dan sunnah khulafah ur-rasyidin Banyak orang ini karena Ajakan ini Tipuan itu, fitnah syubuhat Fitnah syahwat, membuat manusia jauh dari sunnah Nabi s.a.w. dan sunnah khulafah Al Rashidin. min bin wa umur. Fa inna bid'atin Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru-baru diadakan karena setiap bid'ah itu sesat. Siapa yang bersabda setiap bid'ah itu sesat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itulah ikhwatal iman. Para ulama salaf terdahulu. Mereka di dalam mengambil ilmu Selalu merujuk kepada para sahabat Nabi tadi bersabda generasiku Kemudian generasi selanjutnya Kemudian generasi selanjutnya Siapa generasi sesudah sahabat Disebut dengan generasi tabi'in Siapa sesudah mereka disebut tabi'ut tabi'in Yang mereka ini Mengkopi paste ilmu mereka Dari para sahabat Oleh karena itulah di dalam agama kita Ada yang disebut dengan sanad ya Susunan periwayat Jika antum memiliki kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Imam Bukhari hidup di abad kedua Hijriah. Bagaimana beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi, padahal beliau tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau mengumpulkannya? Karena beliau menyebutkan dari siapa yang dia mendengar. Gurunya dari siapa lagi? Dari siapa lagi sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan disebut Sahih Bukhari karena memang Imam Bukhari, rahimahullah, meneliti dengan sangat detail dari orang-orang yang dia dengar dari orang-orang yang didengar oleh gurunya dan terus demikian sampai generasi sahabat. Beliau tidak sembarangan. Oleh karena itu para ulama ahlul hadith sepakat tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an melebihi Sahih Bukhari karena Imam Bukhari memberikan syarat yang sangat ketat terhadap kitab sahihnya. Oleh karena itu disebutkan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ya, maka jika ada seorang muslim meragukan Salah satu hadis dalam Sahih Bukhari atau Muslim, maka orang itu pasti menyimpang dan nyeleneh. Ya, dan sederhana menjawabnya sederhana, gampang. Ya, semua orang yang punya ide-ide nyeleneh untuk mencoba mengkritisi salah satu riwayat dalam Bukhari atau Muslim atau yang lainnya sudah ratusan tahun lalu terbantah. Ya. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di antara ulama yang mensyarah Sahih Bukhari sampai selesai dalam 14 jilid kitab. Kata pengantarnya 2 jilid ya mukadimahnya dua jilid Fathul Bari syarah Sahih Bukhari dan di dalam diantara antara kata pengantarnya itu beliau mengumpulkan pendapat-pendapat sebagian orang yang hidup di zaman itu yang mencoba mengkritisi beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari dan beliau jawab habis semuanya ya dijawab habis oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani salah seorang ulama besar di Madhab Syafi'i. Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika beragam banyaknya pendapat dalam agama ini, maka cara yang paling mudah ketika kita belajar agama dan paling selamat Mencoba mendekat ke zaman mereka Mendekat ke zaman mereka Dahulu ketika anak termasuk yang pertama belajar tentang aqidah ahlus sunnah wal jamaah ini Ketika semua mengklaim ahlus sunnah, semua mengklaim ahlus sunnah Maka standar yang paling mudah adalah kemurnian akidah dan ajaran para sahabat dan amalan mereka Mana yang sesuai mereka itu ikuti Mana yang tidak sesuai mereka maka ditinggalkan dan juga para ulama ahlus sunnah ini tidak pernah nyempil sendirian ya maksudnya tidak berkumpul dan tidak saling dukung satu dengan yang lainnya setiap antum membaca buku-buku ulama salaf terdahulu seperti Imam Syafi'i misalnya beliau menulis buku Ar-Risalah ya jika antum membaca kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i Imam Syafi'i setiap menyebutkan hadis beliau mengatakan saya mendengar dari ini saya mendengar dari Imam Ahmad bin Hanbal atau saya mendengar dari Imam Malik bin Anas kumpul mereka satu dengan yang lainnya. Ya, seringkali kita membayangkan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad seperti mereka berselisih yang luar biasa. Padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i guru ya Imam Ahmad dalam ilmu fikih dan Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i dalam ilmu hadis. Mereka saling dukung satu dengan yang lainnya. Sampai Imam Ahmad bin Hambal yang termasuk yang paling muda dari empat imam ini, Imam Ahmad yang paling terakhir meninggalnya, Imam Ahmad di dalam solatnya selalu di setiap solat mendoakan Imam Syafi'i. Setiap solat mendoakan Imam Syafi'i sampai anaknya Imam Ahmad Abdullah bertanya, "Wahai ayahku, engkau mendoakan Imam Syafi'i seperti tidak ada orang lain yang lebih hebat dari beliau?" Kata Imam Ahmad, "Ketika menyebut tentang Imam Syafi'i itu, bagaikan matahari bagi dunia." Kata Imam Ahmad, "Bagaikan matahari bagi dunia." Jika tidak ada beliau Gelap kita di dalam memahami sunnah Nabi SAW Wasallam, yang mengajarkan bagaimana memahami hadis-hadis Rasulullah SAW Dalam kitab Ar-Risalah tersebut Ini seperti itu ikhwat al-iman Maka di antara Murid-murid Imam Syafi'i misalnya Al-Imam Al-Muzani Al-Imam Al-Muzani yang menulis kitab Al-Um Antum mungkin pernah mendengar atau tahu judul kitab Al-Um Adalah kumpulan ilmunya Imam Syafi'i dalam ilmu fiqih Bukan Imam Syafi'i yang menulisnya Tapi yang, yang, yang menulis ulang adalah Al Imam Al-Muzani Yang menulis ulang buku tersebut Jadi setelah beliau mengumpulkan semuanya dengan lengkap Al-Um ini Kemudian beliau menulis sendiri satu jilid Mukhtasar Al-Muzani Dikenal dengan kitab ringkasan Al-Muzani Imam Muzani menulis akidah Yang dikenal dengan judul yang sama dengan buku yang kita bahas Syarhus Sunnah Al-Muzani Syarhus Sunnah Demikian pula ketika beliau menulis syarh sunnah beliau mengatakan bahwa saya belajar ilmu ini dari imam dari guru kita dari imam kita imam syafi'i kemudian imam syafi'i dari gurunya dan sebagainya dan sampai kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya Abu Zur'ah ah dan Abu Hatim ar razi menulis kitab asrul sunnah wa i'tiqaduddin pun demikian ketika dia mengumpulkan buku ini dia mengatakan bahwa setelah saya bertemu dengan semua imam-imam ahlu sunnah di Mekkah di Madinah, di Yaman, di Irak, di Basrah, di Kufa dan yang lain sebagainya. Fulan, fulan, fulan disebutkan nama-namanya dan semua akidah mereka sama tentang mengenal bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat dan seterusnya tentang hari akhir, tentang azab kubur, tentang takdir dan yang lain sebagainya dikumpulkan dalam sebuah buku. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi yang akidahnya terkenal akidah at ya Imam Abu Ja'far ja At-Tahawi, ponakan dari Imam Al-Muzani. Ya, ponakan dari Imam Al-Muzani, imam besar dari madhab Syafi'i. Namun karena di masa itu dari madrasah fikih, kajian fikih itu banyak orang yang fanatik luar biasa terhadap imam ini, imam itu dan yang lain sebagainya, maka Imam Abu Ja'far ja At-Tahawi mengklaim mengumumkan bahwa saya tidak lagi bermadhab Syafi'i, tapi saya bermadhab Hanafi. Tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan fanatisme madhab di masa itu. Ya banyak orang fanatik syafi'i 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 Sehingga merendahkan yang lain sesama muslim Sedangkan imam-imam ini Saudara satu yang dengan yang lainnya Satu akidah satu keyakinan Termasuk juga buku yang kita baca ini Yang ditulis oleh imam al-barbahari rahimahullah Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad Namanya adalah Hasan bin Ali bin Khalaf al-barbahari Beliau tumbuh dan belajar dari murid-murid Imam Ahmad Ibn Hanbal ya, Duduk dan belajar dari murid-murid Imam Ahmad Banyak sekali guru-guru beliau Namun di antara yang terkenal di antara guru beliau adalah Ahmad bin Muhammad Ibn Al-Hajjaj Ibn Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marwazi Al -imam, imam yang besar Abu Bakar Al-Marwazi Imam eh, uh, panutan seorang ulama ahli hadis ahli fiqh yang tinggal di kota Baghdad Beliau menjadi adalah sahabat Imam Ahmad bin Hanbal uh, rahimahullah Kemudian yang kedua adalah Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tusturi Abu Muhammad. Beliau juga imam besar dikenal dengan Al-Imam At-Tusturi. Beliau seorang ahli ibadah, sangat zuhud, banyak nasihat-nasihatnya, banyak karamahnya, ya. Dan banyak sekali karya-karya beliau Al-Imam At-Tusturi rahimahullah. Imam Al-Barbahari yang menulis buku kita ini, beliau dengan dikenal akan ke, uh, kedudukannya sebagai imam yang sangat dimuliakan di, di kota Baghdad. Ikhwat al-Iman rahimani wa rahimakumullah Di antara pujian para ulama tentang beliau Ibn Abi Ya'la Beliau mengatakan bahawa Imam Al-Barbahari adalah Syekhnya Ahlu Sunnah Pemimpinnya Ahlu Sunnah di zamannya Beliau adalah imam yang paling depan Di dalam mengingkari perbuatan-perbuatan munkar Dan bid'ah Dan beliau mengingkari mereka dengan tangan dan lisannya Beliau memiliki kedudukan Di sisi pejabat dan pemimpin Dan beliau selalu di depan di antara para sahabatnya dan di antara imam-imam yang sangat dikenal salah seorang yang hafid banyak hafal menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang sangat dipercaya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika memuji beliau Imam Az-Zahabi al berkata al-faqihu al-qudwah seorang yang ahli fikih dan imam yang dipanuti Sheikhul Hanabilah bil Iraq beliau adalah imamnya mazhab Hambali di Iraq qalan wa halan baik pendapatan kondisinya wahalalan wa kana lahu situn azim memiliki e, wibawa yang sangat besar Imam Ibnul Jauzi memuji beliau dengan mengatakan jama'al ilma wa zuhda wa kana syadidan ala ahli bid'ah ah. beliau mengumpulkan ilmu dan kesuhudan dan beliau sangat tegas terhadap para pelaku bid'ah ah. Imam Ibn Kathir ketika memuji beliau beliau mengatakan al alimuz zahid al faqihul hambali seorang alim yang sangat zuhud seorang ahli fikih dari mazhab hambali yang seorang penasehat yang sangat dikenal wa kana syadidan ala ahli wal maasi beliau sangat keras terhadap pelaku bidah dan pelaku maksiat wa kabirul qudrah amah beliau sangat berwibawa sehingga semua orang kagum terhadap beliau ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah kedudukan beliau bagaimana sikapnya terhadap terhadap para pelaku bidah beliau sangat tegas terhadap mereka dan insyaallah kita akan melihat bagaimana nasihat-nasihat beliau tentang hal ini Ikhwatal iman rahimani wa Beliau sangat menjaga kemurnian Islam Islam yang murni Islamnya Nabi SAW dan para sahabatnya Menjauhi segala perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang bid'ah seperti kaum jahmiyah, mu'tazilah, syiah dan yang lainnya Yang mereka ini banyak mengajarkan ajaran-ajaran di luar ajaran Nabi kita Muhammad SAW Jangankan bid'ah yang besar seperti tadi Beliau diantara antara nasihatnya dalam buku yang kita kaji ini Beliau berkata Wahdhar syigar al min al-umur fa inna fa inna al ya'udu hatta yasira kabiran hati-hatilah dengan bid'ah-bid'ah yang kecil kata beliau karena bid'ah yang kecil itu tidak akan selalu kecil tapi akan terus membesar sampai sangat besar ya contohnya adalah bid'ah khawarij kelompok khawarij yang mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin ya yang mereka menghalalkan darahnya para sahabat ada beberapa sahabat yang mereka bunuh dan bahkan mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Khawarij ini mereka dimulai dari perbuatan bid'ah yang remeh di Kufah, sebagaimana yang diingkari oleh Abdullah ibnu Mas'ud karena mereka membuat bid'ah-bid'ah remeh dan kemudian diingkari oleh ibnu Mas'ud, sebagaimana dalam Sunan An Nasa'i kemudian disebutkan oleh para periwayat dalam kitab Sunan An Nasa'i orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah remeh ini yang nantinya menyerang kami pada peristiwa Nahrawan peristiwa Nahrawan adalah peperangan antara Ali bin Abu Talib dengan kaum Khawarij rahimani juga beliau di dalam mengajarkan bagaimana membedakan jalan yang benar dengan jalan yang salah beliau mengajarkan rahimakallah. perhatikan wahai umat Islam, semoga Allah merahmati kalian Kullaman min ahli zamanika setiap pendapat yang kamu dengar dari orang yang hidup di zamanmu Walaa tak jalan nawaat taqlan nafishein minhu. Jangan tergesa-gesa kamu mengambil pendapat itu, jangan tergesa-gesa mengikuti pendapatnya. Hatta tas'al watanzar. Sampai kamu bertanya dan kamu perhatikan hal takal lama bihi ashabu rasulillahi shallallahu alaihi wasallam awa ahadun min ulama. Apakah para sahabat pernah berpendapat dengan pendapat itu atau tidak? Standarnya sama. Tanyakan. Ketika ada orang mengatakan ini benar, ini salah, ini sunnah, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, tanya sahabat berpendapat yang sama atau tidak. Fa'in wajat tafihi anhum bihi. Jika kamu benar mendapati ada riwayat sahabat melakukan atau berpendapat yang sama, pegang teguh. dan jangan sempat melewati apa yang diikuti oleh para sahabat. Jangan melebihi mereka. dan jangan kamu memilih jalan yang selain jalannya para sahabat jangan sampai mengikuti jalan selain jalannya para sahabat nanti kamu akan terjerumus ke dalam api neraka kemudian beliau mengingatkan juga wa alam an al khuruj ala wajhain ketahuilah bahwa orang keluar dari jalan yang benar itu dua macam yang pertama kata beliau amma ahaduhuma farajulun qad zalla tariq wa huwa la yuridu illa al khair fala bi zallatihi fa innahu halik yang pertama orang yang salah jalan tapi tidak niat untuk salah jalan Ya memang berpendapat dan salah maka orang ini menginginkan kebaikan tapi karena dia berpendapat yang salah jangan diikuti salahnya walaupun orang baik karena salah berijtihad bisa benar bisa salah jika benar dapat dua pahala ya idza hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akta falahu ajr jika seorang hakim seorang alim berijtihad dan benar ijtihadnya dua pahala jika dia salah ijtihadnya satu pahala Artinya mungkin salah Jika yang berijtihad salah dapat satu pahala Tapi jika yang mengikuti ijtihad yang salah Tidak akan mendapatkan satu pahala Ya, Kita tahu ijtihad itu salah tapi kita ngeyel nggak masalah yang penting salah tapi ada imamnya Bukan seperti itu Kalau tahu menyelisih Al-Quran dan Sunnah Maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Kata beliau jika yang pertama adalah orang yang tidak niat salah tapi dengan niat yang baiknya, maka orang itu tidak diikuti kesalahannya. Kemudian wa -akhir. yang kedua adalah anadal haqq wa man kana qablahu minal muttaqin fahuwa dalun Yang kedua adalah orang yang sengaja menyelisihi kebenaran. Sengaja nyeleneh Quran sunnah kemana dia maunya kemana Memang sengaja untuk memilih jalan menyelisihi Quran dan sunnah Nabi Dia menyelisihi jalannya orang-orang yang bertakwa Maka orang itu adalah orang sesat dan menyesatkan Ini nasihat beliau Kemudian di antara nasihat beliau Beliau mengatakan Fa'idha sami'ta anu al athar wala yakbalha Au yunkiru min, as min fattahimhu al Islam fa qawli wal -madhab. Jika engkau mendengar ada seseorang mencela hadis Nabi dan tidak mau menerima hadis Nabi Shallallahu atau mengingkari sedikit pun dari berita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu maka ragukan keislamannya, ragukan keislamannya karena dia adalah orang yang rendah pendapat dan jelek pendapatnya, ya karena mustahil seorang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian pilih pilih hadis yang ini saya terima, yang ini tidak masuk akal tidak saya terima, yang ini berbeda dengan dengan kebijakan saya bertentangan dengan hemat saya bertentangan dengan pemikiran politik saya ya seorang mukmin harus sami'na wa harus mendahulukan qala Allah Rasul melebihi apa yang dipikir dipikirannya pikirannya apa yang dirasakan di perasaannya apa yang diikuti di organisasinya budayanya ya tidak mendahulukan itu semua melebihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam silakan azan dahulu saya tambahkan sedikit Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa wala Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Di antara yang beliau nasihatkan dalam buku ini yang Nanti insyaAllah kita akan membahas dan mengkajinya Beliau menyampaikan Wa'lam wa annahu lam yaji' bid'atun qattu illa minal hamajir ra'ai atba'i kulli na'iq Dan ketahuilah bahwa tidaklah bid'ah itu muncul kecuali dari seorang pengikut yang tidak memiliki ilmu Ya orang hanya ikut-ikutan saja tapi tidak memiliki kuat pendasar ilmu yang sangat kuat dan beliau di dalam buku ini Ikhwatul Iman memberikan kepada kita garis yang sangat tegas antara apa itu sunnah dan apa itu bid'ah dan bagaimana ahlu sunnah dan bagaimana ahlu bid'ah dan ketika beliau menggambarkannya seakan-akan kita melihat di depan mata kepala kita sendiri ya sampai beliau mengatakan di antara nasihatnya dalam buku kita ini mathalu ashabil mithlul aqarib pelaku bid'ah itu perumpamaannya seperti kala seperti kala jengking kata beliau yadfauna ruusahum fit mereka tutup kepala dan badan mereka di dalam tanah wa adnabahum kemudian mereka memunculkan ekornya fa idza tamakkanu ketika mereka ada kesempatan maka mereka akan menyengat wa kadzalika ahlul bidah demikian pula ahlul bidah hum bainan nas mereka tersembunyi di antara manusia tidak kelihatan faida tamakkanu yuridun tapi mereka ketika memiliki kekuasaan maka mereka akan membuat kerusakan contoh yang sederhana Iran ya di masa Syah Iran ahlu sunnah masih memiliki tempat di sana namun ketika ini duduk ya ahlu sunnah dibunuh-bunuhi masjidnya ditutup dan sampai hari ini seakan-akan kita ketika image Iran image-nya Syiah sedangkan ahlu sunnah wal jamaah berapa banyak imam ahlu sunnah berasal dari Persia ya negeri itu adalah negerinya ahlus sunnah imam Abu Dawud An Nasai imam imam ahlus sunnah yang berasal dari Iran sangat banyak dan itu adalah negerinya ahlus sunnah namun ketika juga contohnya alam negeri Syam ya Suria diantaranya adalah negeri Syam di mana banyak imam-imam besar ahlus sunnah di sana al-hafidh al-imam ibnu Kathir ad-Dimashqi dari Damaskus Suria ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah kuburannya juga di sana negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika bangsa Mongol menyerang ke sana kemari Baghdad dihancurkan peninggalan umat Islam dihancurkan di dalam di, 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 di lautan di, di Sungai Efrat dan yang lain sebagainya namun ketika mereka berusaha untuk memasuki Damaskus mereka tidak berhasil karena di sana di saat itu banyak imam-imam ulama-ulama Ahlus Sunnah yang hidup di masa itu Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan ini kita baru mengenal tentang Al Imam Al Barbahari yang menulis buku ini. Ya di antara murid beliau yang di antara yang sangat terkenal adalah Al Imam Abu Abdul Imam Abu Abdullah Ibnu Ubaidillah Ibnu Muhammad Al Akburi ya yang bi yang biasa dikenal dengan Ibnu Battah ya karya beliau juga dikaji di beberapa majelis ilmu di negeri kita ini dan banyak lagi yang lainnya. Insya insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lebih mendalami mengenal apa kandungan global dari buku Syarhus Sunnah. Kenapa penulis yang menulis buku ini? Kenapa alasan judulnya Syarhus Sunnah dan kenapa para ulama salaf terdahulu menyebut materi-materi akidah dengan sebutan As-Sunnah? Ya, jika antum membaca di dalam Sunan Abu Dawud ada kitab As-Sunnah dalam Sunan Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud maksudnya as sunnah adalah tentang aqidah tentang tauhid tentang iman tentang asma us nama nama dan sifat sifat Allah dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bisawab, Mungkin ini ikhwat al iman yang insya Allah pada pertemuan pertemuan akan datang kita akan lebih mendalami dari kitab syarh sunnah yang ditulis oleh al Imam al Barbahari yang beliau wafat di tahun 329 hijriyah. Aku lakukan lihada. Subhanakallahu ma'afihamdik. Shalawatulahilantustafrika wa tuhbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.